tahun yang kalau kita ingat betul-betul tahun yang sangat sulit, tahun yang tidak mudah, tahun yang tidak gampang. Karena di pertengahan Juli 2021, pada saat kasus harian kita mencapai 56.000, itulah saat yang betul-betul saya ingat pengerian yang ada dah pengerian. Karena di lorong-lorong rumah sakit, di halaman rumah sakit, semuanya penuh dengan pasien COVID-19. Tapi alhamdulillah, pada hari kemarin 2 Januari 2022 dari 56.000 di pertengahan Juli kemarin berada di angka 174 kasus per hari. Dari 56.000 turun menjadi 174 per hari. Inilah yang harus kita syukuri dan kita jaga agar tidak terjadi kasus seperti tahun 2021 di pertengahan Juli tadi. Kita juga patut bersyukur bahwa negara kita, kalau dihitung dari jumlah total populasi, berada di angka 1,6%. Jatuhnya di 4,26 juta. Amerika itu 16,8, Brasil 10,5, Rusia 7,2, India 2,5. Peringkat kita di 147 dari 220 negara. Ini patut kita syukuri.